Halo, selamat siang teman-teman. Review kita hari ini kedatangan unit mainan airsoft gun milik Mr. R. Saya sebutnya seperti biasa, biar outdoor kita cek sudah ada kodografi klubnya. Sudah ada. Oke. Kali ini kita coba review unit mainan airsoft gun yang keren juga, GBBR karenanya variannya. Dan ini M4RIS. Tipenya M4RIS. Pokoknya standar aja. Oke, lagi mundur standar. Gripnya standar yang M4. Upper lowernya semua full bodynya metal. Oke lah, BW ya soalnya brandnya. Terus sudah di add onnya untuk optiknya, dia pakai Elkan nih. Elkannya optiknya zoomnya fix. Zoomnya fix. Oke, flashnya full metal juga. Bisa di add on untuk mungkin tambah center, mungkin laser, mungkin. Kalau untuk side-nya standar M4 juga. Ini sudah mengalami perubahan juga untuk penambahan silencer, dengan silencer plus vertical grip. Seperti biasa juga, ini varian GBBR. Jadi ya, dia pakai gas. Jadi biasa pakai gas. Pelurunya juga kurang lebih 30 peluru isinya. Ya, ini KJ Works ya, made in Taiwan, buatan Taiwan. Oke, cukup. Weightnya, untuk beratnya mungkin dengan penambahan Elkan ini juga cukup lumayan berat. Ini mungkin sekitar range-nya 4 kilo. Ya, cukup taktikal juga buat teman-teman yang assaulter. Oke juga nih buat bikin ganteng ya pasti. Kalau kita pasang akan lebih keren. Bentar. Untuk foto session juga keren. Oke. Kita foto dulu. Ya, ini variannya GBBR KJW, sekali lagi made in Taiwan milik Mr. R. Oke. Thank you udah reviewnya nih, udah dipinjemin ke kita untuk di review. Buat main juga PGD atau first quarter battle, CQB juga cocok banget. Untuk jarak tempur jauh juga cocok. FSS sekitar 400. Range 400, bisa lebih mungkin ya. Tergantung nanti arena memperbolehkannya maksimalnya berapa. Tapi cukup keren jadi buat main. Oke. Oke, review kita hari ini saya ulang sekali lagi, GBBR KJW M4RIS. Oke. Cukup keren ini. Standarnya overall ini biasa dipakai sama tentara Amerika ya kalau masalahnya. M4RIS banyak ini kalau teman-teman lihat-lihat film-film itu banyak pakai varian M4 ini. Ya, jadi inilah umum ya, pada umumnya mudah untuk dilihat, mudah untuk dipakai. Oke, okay, thank you sekali lagi untuk Mr. R. Ditunggu Mr. lainnya untuk kita review unit kesayangannya ya. Yang pasti ikutin regulasi yang berlaku, ikutin aturan yang berlaku. Jangan terjadi penyalahgunaan terhadap mainan kita, airsoft gun di Indonesia. Bermainlah di tempat yang baik dan benar, yang ada aturan juga semua jelas. Tetap low profile. Oke. Okay. Sekali lagi untuk video kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng biar dapat notifikasi kita yang update-update terbaru, review-review yang lain-lainnya. Dan share, bantu share ya teman-teman ya, biar semua dapat informasi yang keren ini. Topi PC juga menunggu Anda nih. Banyak topi. Saya hobi banget sama topi. Jadi yang akan kita berikan dari saya dan tim, topi PC buat teman-teman yang sudah berikan komen-komen wajib. Oke, sekian. Ada waktu kita bisa main bareng. Silakan kontak DM saya boleh. Hubungin saya langsung juga oke. Thank you.